Halo, jumpa lagi dengan saya Arif. Kali ini saya mau buat video tentang gimana cara ganti baterai di remote keyless Suzuki GSX-R150. Seperti apa videonya? Langsung aja kita nonton sama-sama. Oke, jadi motor-motor zaman sekarang sudah ada yang pakai teknologi seperti ini ya. Ini remote, kalau orang biasa bilang sih ini keyless. Nah, walaupun ini keyless bukan berarti di motornya nggak ada anak kunci. Contoh di motor saya GSX-R150, walaupun sudah ada remote-nya, tapi dia masih ada anak kunci yang nempel di tempatnya, di knob-nya itu ya kan. Jadi apa bedanya sama yang biasa? Kalau yang motor biasa kan pakai anak kunci, dicolok, diputer, langsung dinyalain motornya. Nah, kalau yang di motor yang ada remote-nya ini, untuk menggunakan anak kunci agar bisa dipakai untuk nyalain motor, dipakai untuk mungkin diambil anak kuncinya untuk buka tangki, harus ada remote atau keyless ini di dekatnya. Jadi kinerjanya seperti ini. Di keyless ini mengeluarkan sinyal atau gelombang yang berisi kode atau ID identifikasi yang kemudian diterima sama ECU atau controller yang ada di motor. Kalau antara sinyal yang dikirim oleh keyless sama yang di motor ini match, maka anak kuncinya nanti bisa digunakan. Jadi sinyal yang dikirim sama keyless ini unik ya. Jadi antara motor atau controller yang ada di motor sama remote-nya ini satu paket. Jadi kalau misalnya kalian bawa keyless ini ke motor yang lain, walaupun sama-sama tipe dan mereknya, itu nggak bisa dinyalain tetap. Jadi karena dia mancarin sinyal kayak gelombang itu, jadi pasti pakai daya ya. Nah, sumber daya dari keyless ini dia ada di baterainya. Nah, jadi pasti kalau kalian punya motor yang ada keyless-nya ini, pasti kalian akan mengalami baterainya habis atau kalian harus mengganti baterainya di periode waktu tertentu. Kalau saya ini hampir 2 tahun ya. 2 tahun itu belum habis. Cuman masih mau habis, kemudian ya kalau mau habis langsung saya ganti, karena takutnya nanti kalau udah perjalanan di tengah jalan keyless-nya baterainya habis, malah motornya nggak bisa di starter. Nah, taunya kalau keyless ini baterainya mau habis gimana? Nah, kalau kalian lihat di buku panduannya sih, kalau remote-nya ini mau habis, maka di indikator yang ada di knob kuncinya itu, ketika dia dinyalain, maka dia akan berkedip selama 10 atau 20 detik, jadi kelap-kelip gitu. Nah, itu tandanya keyless kalian sinyalnya atau gelombangnya lemah, jadi kayak mau baterainya habis, atau keyless ini setelah dinyalakan dia berada di luar jangkauan dari radius motornya. Jadi kalau kalian udah nyalain motornya, kemudian kalian menjauh dalam posisi motor keadaan on, belum di starter ya, masih on, kemudian keyless-nya ini menjauh, maka dia akan sama, kedap-kedip juga. Itu kalau nggak salah itu namanya panic mode ya. Jadi lampu indikator di knob-nya kedap-kedip, bisa jadi keyless kalian baterainya mau habis atau keyless-nya berada di luar jangkauan antara motor dan keyless seharusnya. Kalau nggak salah ini sekitar 1 atau 2 meter gitu ya, baru bisa buat nyalain motor. Jadi kalau lampu indikatornya kelap-kelip, bisa jadi keyless atau baterai di keyless hampir habis. Jangan seperti ini ya kalau ngecek baterainya habis atau enggak. Wah, ini yang lama nih, udah mau habis nih. Enggak kan, enggak nyetrum. Nah, ini yang baru ini. Nah, jangan seperti itu. Oke, jadi gimana cara ganti atau membuka keyless dari Suzuki GSX-R ini? Yang biasa saya lakuin, langsung aja kita nonton videonya. Oke, jadi ini adalah keyless-nya, keyless dari motor saya, dari Suzuki GSX-R150, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kalian mau buka, kalian bisa lihat di sisi di sampingnya ini. Nah, ini kan ada kayak rongga, kalau yang lainnya kan nggak ada. Nah, saya biasanya kalau mau buka lewat sini, saya congkel dikit, nggak perlu dipaksa. Nah, kalau udah agak buka sedikit di bagian sini kan sedikit buka tuh. Nah, saya masukkan ini dan saya
putar dengan lembut. Nah, jadi tidak perlu sampai dipaksa, takutnya nanti malah yang ada di dalam ini patah semua. Selanjutnya ya tinggal masukkan putar lembut ke seluruh sisi. Nah, jadi seperti itu ya, mudah. Jadi ini adalah bagian dari keylessnya. Bisa dilihat ini bagian mesinnya ya, mungkin nggak tahu ini istilahnya apa, MCB-nya di sini, dan di sini cuman untuk baterai. Nah, kalau mau lepas baterai gampang, tinggal dilepas saja. Oke, ini baterainya tipe CR2032. Nah, ini baterainya saya beli, kalau nggak salah ini saya beli di Indomaret. Kalau kalian mau beli di toko listrik ada, di toko alat tulis juga kadang ada yang jual, harganya juga murah kok. Ini saya beli di Indomaret, harganya dua, kalau nggak salah 18.000 untuk dua baterai. Nah, ini baterainya, dan tinggal pasang. Nah, kalau mau masang ini ya, dilihat di bagian bawahnya ada tanda plus, berarti ini untuk posisi baterai plus. Plus dari baterai maksudnya. Ya, di baterainya juga ada tandanya, jadi tinggal dimasukkan. Jadi jangan sampai keliru ya. Masukinnya gampang ya, tinggal dimasukin aja, biasa. Dan selesai. Kalau udah langsung aja ditutup. Nah, nutup dari tadi membukanya pelan-pelan, nutupnya juga jangan dipaksa ya. Kalian pastiin dulu semua sisinya udah pas, baru kalian tekan dengan lembut. Takutnya kalau kalian paksa nanti malah patah dan keylessnya tidak bisa nutup dengan baik. Seperti ini. Selesai. Gampang banget sih ya, nggak terlalu susah juga kalau mau ganti baterai keyless ini. Cuman kalian harus hati-hati, karena kalau biasanya kalau kalian susah, kalian akan paksa buka, itu malah dalamnya yang ada pengait-pengaitnya itu nanti bakal patah. Dan kalau patah dia nggak bisa nutup dengan baik, takutnya malah mungkin kena debu, kena air, jadi rusak. Nah, itu ya cara ganti baterai di remote Suzuki GSX-R150. Jadi kalau kalian buka harus hati-hati ya, takutnya nanti kalau kalian paksa malah nanti rusak, keylessnya malah tidak bisa dipakai dengan baik. Oke, saya kira itu. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan semoga video ini membantu kalian. Terima kasih.